Oke teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam acara penelusuran jejak-jejak sang legenda. Masih membicarakan tentang almarhumah Mika Ardila. Di video kali ini kami ingin menelusuri di mana almarhumah Mika Ardila dulu dilahirkannya atau di rumah bersalin mana. Nah, setelah kami mendapatkan informasi pelacakan atau menanyakan langsung kepada kakaknya Alan Yudi, juga mendapatkan informasi dari YouTuber Indra Fatiba bahwa almarhumah Mika Ardila itu dilahirkannya atau bersalinnya yaitu di Jalan Sumatera di rumah bersalin Ibu Emma ya teman. Nah, ini adalah Jalan Sumatera Kota Bandung ya. Nah, sudah lama sekali ya bahwa tempat ini tentu banyak perubahan guys. Di Jalan Sumatera ini ada sekarang ada patokannya ada Ganesha Operation ya, tempat khusus. Nah, di depan Ganesha Operation inilah di Jalan Sumatera ini ada Netra Klinik Spesialis Mata ya. Nah, Netra Klinik Spesialis Mata ini adalah bekas rumah bersalin Ibu Emma yang waktu dulu almarhumah Mika Ardila dilahirkannya di sini guys. Jadi inilah rumah bersalin bekas almarhumah Mika Ardila dulu dilahirkannya di sini guys. Tepatnya di Jalan Sumatera di depan Ganesha Operation dan di taman yang ada patungnya ya, patung yang ada tulisan Jalan Sumatera ini. Nah teman, tepat titik lokasi dari Jalan Sumatera ini kita akan langsung menuju lokasi di mana almarhumah Mika Ardila dulu sekolah TK-nya ya. Dan setelah kami mendapatkan informasi juga menanyakan langsung ke Kang Alan Yudi bahwa sekolah Mika Ardila atau TK Mika Ardila dulu di sekolahkannya itu di Jalan Kalimantan Bandung di Taman Ade Irma Nasution ya, TK Ade Irma Nasution atau sekarang itu menjadi Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution. Nah, lokasinya taman tersebut, Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution itu tidak jauh teman dari Jalan Sumatera ini, sebelah sana lurus belok kanan, cuman jalannya itu perbadan ya. Di sana ada Taman Lalu Lintas. Oke, nanti kita langsung ke sana. Sekarang kita sudah berada di Jalan Kalimantan mau menuju ke TK Ade Irma Nasution di mana almarhumah Mika Ardila dulu sekolahnya di sana guys. Nah, ini di samping yang jalan saya seberang ini adalah wilayah TK wilayah yang sekarang menjadi Taman Lalu Lintas guys. Nah, ini kita sudah masuk Taman Lalu Lintas, guys. Nah, ini
ini adalah Taman Lalu Lintas Bandung guys, atau Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution. Nah, di sini dulu ada sebuah TK guys. Nah, dulu di sini ada sebuah TK guys, TK Ade Irma Nasution ya. Nah, sekarang sudah menjadi kawasan wisata ya, Taman Lalu Lintas Bandung. Dari Taman Lalu Lintas ini ke Jalan Sumatera itu tidak jauh guys. Arah ke Jalan Sumatera itu belok kiri kira-kira 50 meter, nanti ada patung yang sebelahnya itu gedung Ganesha Operation ya. Nah, depan Ganesha Operation tadi yang sudah kami videokan itu ada bekas rumah bersalin Ibu Emma atau dilahirkannya almarhumah Nika Adila. Oke guys, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah data bagi teman-teman para pencinta Nika Ardila. Oke, dari daftaran channel YouTube yang kami buat lengkap sudah ya, dari mulai tempat kelahiran, sekolahnya Nika Ardila waktu TK, sekolah Nika Ardila waktu SD, sekolah Nika Ardila waktu SMP, sekolah Nika Ardila waktu SMA, juga kronologi kematiannya, kemudian museum Nika Ardila dan makamnya almarhumah Nika Ardila, semua sudah lengkap ada di channel saya ya, yang sudah kami upload. Silakan teman-teman bisa cari link-link videonya di channel YouTube Ramza TV Studio. Oke teman, demikianlah informasi singkat yang bisa kami sajikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penelusuran jejak-jejak legenda video selanjutnya.